Bodoh amat. Makanan apapun mau stick harga 200 offline ribu bagi gua lebih enakan 2000 Indomie beli di supermarket. Seperti apa, Om? Cuma kalau makan Indomie terus ya mati lama-lama. Yes. Keren banget, Cok. Langsung masuk ke Land of Dong. Udah ketutup judinya. Jangan lupa record. Ya, match kedua enggak gua record, guys. Kenapa? Udah cukup satu aja. Oh, cukup satu. Siapin tenaga buat EVOS. Ini gua lagi. Gua enggak terlalu teriak, guys, karena mau nyiapin tenaga buat EVOS. Gua mah EVOS banget nih. Gua mah biru banget ya. Biru banget. Kalau gua mikir cuan kan ini gua record, guys. Nih. Aneh kan kalian. Well play, bro. Wah, Kibo pakai cowok. Lihat-lihat cowoknya, cowok. Aduh. Ini harusnya bisa jadiin konten nih Kibo cowok. Tapi jangan deh. Tuh. Dangki mana bisa pakai skin itu? Aduh. Padahal berat kan skin ini kok ya? Jadi kayak enggak apa? Jadi agak ragu gua. Jadi pingin upload. Ya, gak usah deh, konsisten. Iya, berat. Selamat Sunpo dikeluarkan dan benar-benar disiksa juga sih di awal. Eh, kok match 1 konten, match 2 kagak. Oke, di pause. Ada masalah yang terjadi, sabar-sabar. Di pause. Karena kalau kita kena pinggiran yang keslownya seada-ada ya tuh. Kuculik juga nih, Econ. Kalau menurut kalian dari draft menang mana? Draft menang kanan sih kalau gua. Dari draft menang kanan. Tapi dari gameplay kiri. Kalau Rune kasih tahu gitu. Kenapa? Kalau Rune dari draft menang mana? Dari draft sih menang kanan ya. Soalnya ada Estes Sicilian dirinya juga dengan jarak yang cukup jauh dari sniper sama YVE. Ada cewek dan juga Kibo yang udah bersamaan. Sementara cewek masih mengamankan dulu ke arah satu ini minion yang udah. Cewek bisa pakai Kadita Godland dia, guys. Lupa jago Kadita Godland. Guys, gua akan diem, guys. Jadi kalau mau nonton di MPL enggak apa-apa. Aku siapin tenaga buat EVOS nanti. Sambil makan, maafkan aku. Streamer enggak niat. Streamer cuek. Betul. Sakitnya. Mati sih. Wush. What? Bisa aja nih menjadi korban tambahan, namun sekarang biru di bagian belakang. Mendarat. Coba Eri tadi itu pakai cowok. Masuk. Dia juga terus-terusan memberikan damage. Ditembak lagi dengan adanya sekelompok kelelawar lewat bad impact tapi enggak kena. Belum ada patungan buat beli tim RBL, please. Hari ini mereka bisa maju mundur dengan. Yuk, dari ribu pertama yuk. Boots ini tapi jago sih. Dia akhirnya ini ya keluar ya hero Kalib. Eh, Gojek udah di mana, Cok? RBL katanya kan niat MPL. RBL udah jago, bro, kemarin. Mainan BTR mereka ngelawan kok. Ya, dapat poin kan satu. Ya, 2-1 kan. Hah, dikejar-kejar, bro. What? Jungkat-jungkit, hilang, dor. Harusnya ini akan menjadi satu korban tambahan lagi. Tapi ini kok Yur terlalu scaling kanannya. Iya, betul. Paling gak ada yang bisa, gak bisa hajar di awal. Iya, hanya doang paling. Itu Estes bisa hajar awal. Oh siap, Estes hajar awal, siap. Itu hayanya tuh yang bisa. Oleh pemain Rebellion Zion udah ada Beatrice juga ditembak oleh cewek tapi enggak kena snipernya untuk kali. Nah, high ground di kanan kuat, guys. Ada Estes. Ada Cecilion, ada YPE. Dan ngedapetin healing di dalam kotak reward manipulation dari Santuy aja. Sans emang bisa mid lane. Bisa, guys. Jalan aja Bang Pokok. Ini buktinya dia mereka mid lane. Aku udah tahu dari lama sih dia. Udah sering banget main mid lane di scrim yang kan dulu kan bocor dia ini kan. Dia bocor di itu kan Intel apa tuh? Info scrim. Kalau kalian mau lihat
info skrim-skrim yang bocor, gue promosi ini Instagram info skrim. Sering tuh ini magi-magi hyper gitu kan dia. Belum nih keluar kiminya nih. Ini support. Si paling tahu. Ya udah, abis ini gua bukain Instagramnya biar kalian nggak ngomong gua si paling tahu kon. Kon. Til. Konci. Memberikan farm yang tepat karena iya kan? Sans dulu mid laner victim, guys. Akon, oke, estesnya disepak. Lah, nggak kena. Masih nggak mati dok. Kibonya nggak mati anjing. Wow. Wih sakit banget. Tuh. Wih. Wow, bad impact. Lima bisa satu sama ya, Gayas. Poin Bude dan langsung menimpa karena ya, Gayas. Ada dua player dari Onyx yang menjadi korban kali ini. Ya, dan ini yang kita bahas tadi dari awal bahwa bagaimana Ester yang akan memainkan peran yang busa incar pale. Boots, boots. Ada di boots. Perhitungannya jadi susah. Iya. Kalau ada SS. Nih, jadi nambah-nambah nih damage. Jangan mau RBL sekarang, guys. Nggak, bukan tim badut nih. Tangkep lagi. Sekarang Way of Dragon udah connect lagi karena Val. Hanya saja Val ya dengan nggak bisa, Cok, nendang Estes. Nggak bisa nendang Estes, sumpah. Loh! Ya. Oh, nggak ada bayangan! Lupa balik! Nggak ada bayangannya. Terlalu dalam dan malah nyawanya yang menghilang. Lupa balik. Langsung fearless ke arah belakang dan ke Buggy. Pas banget kaburnya juga nggak bisa ada yang nge-follow up. Sehingga dari Rebel Legion harus kehilangan fearless untuk kali pertamanya. Yes. Dan sedangkan Onyx Esports CW juga jadi ada pertemuan antara. Tapi Coki Boy ini sudah mati bang. Rebel Legion masih belum menghentikan usaha push-nya di area. Jago ya Coli, jago ya. Jago. Kalau dibanding sama Colo gue ya. Beda generasi bro. Karena nonton mau buka buku aja ini gue. Buset ditarik turtle-nya. Sampai belakang aja Bang Pal. Belakang tuh bisa tuh. Sedangkan Fearless ini yang harus mendapatkan item kedua dulu untuk dia lebih efisien dan efektif. Yap. Nih, Ibu nabrak enggak kira kalau. Ambil. Ya, ambil Patrick. Ya ampun. Iya, kena Rainer tadi, kena sniper ya. Mau buka buku, bro. Bentar, itu kayak damai. Kena sniper, Cok. Gak ngerti aku budi. Turtle-nya keculik. Turtle-nya terheadshot. Terhadap Onyx Esports. Kecuri sniper. Diam-diam kematikan. Diam aku barusan. Bingung ngeliat lah kok bisa ya. Harusnya ini kalau jadiin konten bagus sebenernya. Bisa. Perhitungannya kok kayak gitu loh. Waduh Patrick. Agak sedikit nge-lag saya. Cewek nge-lag kok barusan budi. Wah. Oke, tapi Sang Wind Cloud dan juga Bad Impact terkena karena jangan sadar kan, gue lagi makan. Lagi ngeliat makanan. Sadar. Dia kagak sadar, cok, pas lihat. Buset, itu damage-nya, Boots. Mengusir mundur, Paul. Gak ada yang bisa untuk melawan heal Keyboy dan cewek hadir dari belakangnya. Wih, gila Keyboy, cok. Gila. Itu damage apa, cok? Ditembak. Ditembak anak-anaknya. Swaylow dan juga Paul. Wow, satu clicker di balai. Ya, enggak lihat cewek. Set up barusan. Gue sih kadang kayak gitu sih make better view sih. Wajar. Jaga ya untuk di sisi depan sekedar player head to head Lelita di gimana dari cewek yang unggul untuk sisi KDA karena dia memang yang berhasil untuk menang. Kunu, Ranu. Enggak hanya menang gitu ternyata. Enggak, gua enggak mau sombong. Nanti digoreng-goreng terus sama viewer, males. Seperti kata pepatah, silent is good. Diam adalah emas. Anjas. Sans darahnya enggak penuh namun player lain juga jatuh. Alin tuh Sans. Dari efek wind blow yang dimilikin hilang langsung tuh. Itu combo bombo combro sih kalau dari Sansnya tapi kita enggak boleh lupa sama Birul dari Rebellion Zion yep. Yang punya scaling damage yang enggak bisa dihentikan itu unlimited damage yang bisa dia dapetin. So memasuki early game Birul juga punya potensi yang at least satu-satu. Tadi ya. Enggak. Tadi kalau anggaplah tadi dapat turtle ya, duitnya paling kan 500. Onyx 26.500, Rebellion 25.700, cuma beda 1.000. Karena untuk Onyx kalau mereka mau buka juga
Iya, apalagi ini Rebellion bawa Sicilian sama Estes kan. Late game-nya. Jadi kalau yang dapat turtle perbedaannya 1000 doang. Bisa kecuri sama sniper ku piye itu? Yo enggak lihat tadi, Cok, itu yang kecuri sniper. Duitnya beda 1,7 ya. Oke, digendong, digendong. Wih, lihat Keyboy. Buset Keyboy. Lihat gak Keyboy guys tadi. Lihat. Lihat-lihat. Tidak di quad shadow karena tadi ada cooldown ya di dalam quad shadow tersebut kemungkinan, hingga membuat dari Hayabusanya tidak bisa mendekat langsung ke Rasan. Anjir. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Onyx karena dalam mereka multiplier, multiplier sebelum efek heal-nya benar-benar buset. Nih, eh udah miss-miss, Cok. Skill satunya shoot. Mati ini selalu. Ada lagi regen sentrum dikeluarkan tapi enggak kena, karena flicker langsung dikeluarkan juga. Hey, ditas-tasin dengan anjing berani tele-tele, Cok. Ngajak main, ngajak main. Enggak lihat regen sentrumnya ya, tapi dari tele-tele, Cok. Sama-sama ngedapatin turret nih. Ah, we pray, bro. Itu circuit lane enggak main di GA ya? Iya dia. Yang gini koyor yang kena COVID. Yang kena antara circuit lane atau yang kena 4 orang ini, bro? Iya, antara itulah, 2. Biasa tahu nih kalian nih, siapa yang kena, guys? Bagaimana mereka resist sustain ini udah pasti bisa dengan Estes dari Onyx. Mereka wajib untuk bisa menyulit dengan satu burst circuit lane ataupun dengan Keyboy. Dan ini masih dinantikan sih, apalagi Sans masih belum jadi. Kalau gua mah oh sisir yang kena. Tapi setidaknya menjadi modal yang cukup baik ya. Kalau gua sih kalau tahu sisir kena ya kan dia sakit gitu, mungkin mainnya bisa enggak maksimal. Gua mending Fior yang main, Dok. Hypernya Sans. Gak usah ketawa, Bli. Nah, orang cuma ketawa, gak boleh ketawa, coy, emang. Buset, udah sakit ya birunya. Ya, ya, terperangkap biru. Cecilionnya yang, tapi ke N sih. NN. Rata ya. Rata. Min 2 retri, min 2 retri. Masih bisa, 20 detik kok, masih bisa. Masih bisa ini, masih ketahan. Ya, masih bisa. Itu glunya. Ya, enggak. Dapat tower tengah dong. Iya, pengen jebolin tengah doang. Oh, jorok. Lupa guys, ini bukan di depot. Anjing. Tower-nya masih jalan, Cok. Oh. Bangsan. Lupa. Ingat. Kenapa Gilang tadi kan? Kisan saya. Sementara itu dari Onyx belum ada taruhnya dia. Gendong dia. Udah ada phantom execution. Pancingan bahkan langsung dibalaskan aja. Buset. Hayanya? Ternyata damage-nya belum mampu untuk bisa menumbangkan siapa pun pemain dari. Boots. Tapi mau dibalikin kayaknya dari Rebellion. Woi, biru udah sakit. Ayo Pli, taruhan game ini menang siapa Pli? Starbuck. Ayo Kuyur. Gua Rebellion. RBL sih harus ya. Ya udah gua Onyx. Ya, Starbuck ya. Ya. Walaupun udah kayak gini ya, modelnya guys ya, lihat ya. Pasif, ya, pasif. Harusnya di minus gini stack-nya Cecil udah 200, sakit itu. Sama Cecilian bener aja. Bad impact-nya bakal asal-asalan banget ini mah. Ngawur-ngawuran ya. Tuh. Lihat, boots-nya aja udah kayak kabur-kaburan, bro. Mampus, dapat Starbuck gratis. Abis makan dikasih Starbuck, emang paling enak, bro. Gua sih emang butuh beli minuman buat cuci mulut, sumpah. Ya, mereka harus jauh lagi lebih sabar ataupun menemukan formula dengan sangat cepat ya bawa ya. Letak entar. Mendadak mereka bisa langsung strike push aja. Tapi ini late game harusnya menang RBL sih. Khalid juga late game-nya enggak bisa apa-apa. Tapi tadi kalau kita lihat kondisinya enggak terlalu kondusif. Judi Arab ini namanya bukan taruhan, bro. Ini namanya kalau sama temen tuh traktiran. Nah. Beda. Pasif aja siapa blunder. Lihat aja ntar blunder ini RBL. Beda, ya, bro. Blunder beda cerita.
Yang pertama mati Birul. Di sepa sama Kiboy. Habis itu YP. Ini Bir, ini Kiboynya harus ngincer si Cecil terus, kalau enggak berat perangnya. Teorinya gitu ya, guys ya. Eh itu mereka berempat di mid, berempat di mid. Gas aja ya nya, cok. Cuk tak. Ini udah pas banget, tinggal bagaimana mereka duel untuk ini sih. Tarik ulur. Dan mungkin tugas Kiboy juga. Mana? Angin di perut tidak bisa menahan, bro, untuk mana guys ya? Cari ini ngombe gak manis. Lihat ultinya Swallow. Oke, gak apa-apa. Itu maksudnya positif aja, biar gampang ngeklik ke lordnya. Positif lah, positif. Positif, guys. Positif, lornya RBR nih. Capek dah, Starbuck. Darren harus menjadi korban, tapi Rebellion berhasil mendapatkan Lord yang kedua. 144k. Welcome. Percuma guys Nimo sekarang. Mau penonton 300.000, mau 500.000, kalau lagi di stream mentok 10.000. WR dapatnya. Loh. Mati. Ancu. Baru nih guys. Pasif. Iya. Emang iya Koyur. Ya, mentok 10.000 WR. Kalau dulu ya, 1 jam tuh bisa langsung dapat 50.000. Itu. Bukannya dibagi 2 ya, Koyur? Enggak. Mentok 10.000 pokoknya. Tapi Kiboynya mendapatkan hasil kejaran yang dilakukan juga oleh beberapa pemain dimiliki oleh Zion. Lupa. Tapi ya, ini reset lagi sih. Rebellion Zion memang ayah mati, ayah. Sejin ini belum kelihatan ini. Iya, menang udah Rebellion, udah ini Rebellion. Percaya B3 guys. Percaya gua. B3 ngapain tuh dia? Aduh, kenapa keluar? Itu kan bisa itu ya. Istilahnya itu bisa trapping. Coba untuk mendapatkan warni. Rebellion Zion sudah terlihat dari pemetaan yang juga ada point. Purple buff berhasil dicolong oleh Rebellion Zion dengan adanya Fearless. Yang mana? Ini Onyx Esports. Oke, Servit Lens enggak punya purple. Yes. Ini mundur teratur udah ya dari Onyx. Buset, langsung terjadi peperangan cuk di ruangan gua. Halo, enggak Nimo terbaik guys. Almighty, you know? Almighty Nimo TV. Nimo TV adalah aplikasi terbaik di dunia. Aku dari tadi memperhatikan bahwa dari mage-nya ini kurang holy crystal juga buat Sans. Agar dia lebih sakit, dan kalau mau untuk last item Divine Glaive juga bisa banget bagi Sans. Tapi percuma. Udah Kak, gua tuh tahu Nimo TV itu sekarang tuh udah posisinya udah kayak Indomie, guys. Mau dia enggak sehat apapun, udah beda. Mau orang lain ngomong jelek, kalian pasti bakal nonton Nimo TV, gak ada aplikasi lagi. Posisi mereka udah kayak Indomie, bro. Mau orang ngomong gak sehat lah, dimakan tetap. Mainnya main siapa di lawan apa ambus nih? Yang momen di mana Rebellion Zion di game yang kedua, biasanya ini harusnya nih Estesnya udah gak boleh buka ambus gak sih, Koyur? Iya. Ya kan, ini jadi dia buka ambus terus dulu tuh Estesnya. Harusnya itu si Glow yang buka. Iya, harusnya Glow. Udah lebih disiplin sih kelihatan. Jangan mengulang kesalahan. Ngeri. Estesnya kalau mati langsung semburat tuh. Orangnya. Iya, makanya. Gandengan. Birulnya coba lihat Benny. Yo, ayo Kiboy, tangkap birulnya Kiboy. Buset, sakit tuh. Aduh, Rennernya ya ampun. Hey Kiboy. Gue percaya sama lu Kiboy. Biarin aja dulu dia. Oh, mau dipaksa lagi lordnya, paksa lagi. Makin banyak lagi akan bisa diskon banyak. Ini lord yang sakit itu ya. Itu. Nah. Watu Nami anak muda. Wah. Rata. Enggak, tadi enggak, tadi enggak ada yang dengar, sumpah. Itu dia, waktu Nami anak muda, ada pencuci mulut. Langsung admit. Rata. Harus merelakan
Aduh. Kalah. Gue sih kalau biasa habis berak sih guys, gue butuh pencuci mulut sih minum Starbucks. Kalah lo RBA Fadil Draft-nya. Anjing. Tengok. Berbalik keadaan.